guys, hai selamat pagi. Hari ini tuh hari Minggu guys, tanggal 14 ya. Tanggal 14 Maret 2021. Hari Minggu. Sekarang tuh hari ini tuh hari nyepi guys. Aku ini lagi di Solaris Hotel Kutel. Dan aku lagi menunggu breakfast. Ini mau cepet-cepet ke bawah nih guys. Mau breakfast dulu guys. Dadah, aku coba lihat. Guys, aku ngapain jara dulu ya kan, kita nggak mau makan kemarin ya. Nanti ketemu lagi di part ke berapa ya? Nanti sambung lagi ya makan dulu ya. Ntar ke kamar, soalnya tadi jara tidur. Nah, habis ini kegiatan kita adalah apa ya? Burn. Berenang guys. Ini mau makan dulu, mau nyuapin Zahra dulu. Dan di sini masih banyak kegiatan kita. Tidak hanya untuk berlibur, tapi untuk
menghibur kalian. Menghibur kalian guys. Oke guys, nantikan aku ya di session berikutnya. Kita mau makan siang dulu. Mau mengisi perut dulu guys. Ya nak ya. Iya nak. Dadah gimana? Dadah. Dadah gimana nak? Dadah. Dadah dia. Dadah. Nantikan aku di session berikutnya ya guys. Dadah. Selamat makan siang. Akhirnya kita mau renang juga guys. Ini masih ada orang yang berenang. Tapi bentar lagi ini udah mau ditutup guys. Jam 5 cerahnya dan ini ada waktu 15 menit lagi. Soalnya tadi ketiduran guys. Oke langsung aja nih, hanya mau berenang. Kayaknya jarang gak usah deh guys. Guys, akhirnya hari ini itu adalah hari terakhir di sini. Nggak, maksudnya Mas Bilo kan masih ada gitu ya, maksudnya untuk tidur gitu ya. Hari itu puas banget guys, aku udah main sama Zahra untuk hari ini ya. Main sama Zahra puas banget, tidur juga puas banget guys. Makan pagi yang enak, makan siang yang enak, dan ini makan malam kita udah datang guys, karena bentar lagi kan semuanya udah harus pada mati, nggak ada boleh yang nyala gitu kan. Makanya mau makan sekarang gitu, mumpung sekarang masih agak terang gitu guys. Coba lihat pemandangannya bagus banget. Tadi juga udah berenang juga nganu sore tadi, tapi ayah aja yang berenang sama Zahra ya, aku nggak berenang. Coba guys, bagus kan guys pemandangannya di bawah ya, di bawah ya kolam renangnya ya. Nah tadi wah masih ada yang menang ya. Oh kurang ajar masnya, itu bilangnya jam 5 udah tutup. Nah ini makanan kita dari pagi siang sore segini banyaknya. Segini banyaknya guys cemilan-cemilan kita. Dan gimana ya menjelasinya tuh susah gitu ya. Pokoknya enak banget guys hari ini tuh, puas banget, puas banget. Entah. Sekarang itu aduh aku gak bisa ngomong apa-apa sih, soalnya mengesankan gitu guys hari ini tuh guys. Dan ini terakhir di part yang ke berapa, yang kedua ya. Tapi besok masih ada lagi guys part yang ketiga kita. Jadi jangan kemana-mana, tunggu perjalananku di part yang ketiga. Dan selamat menunaikan hari raya. Merayakan. Oh iya, menunaikan. Merayakan hari raya Nyepi buat teman aku yang beragama Hindu. Bagi yang merayakan, semoga tambah sukses ke depan, diberikan kelancaran segala usahanya, dilancarkan rezekinya, dipermudah semuanya. Dan semoga corona cepat berlalu ya guys. Oke guys, kita makan dulu ya. Mumpung masih terang. Sebentar lagi soalnya lampunya mati. Begitu, mumpung Zahranya lagi tidur. Tadi dia kecapean kayaknya. Soalnya dia pagi tadi itu jam 9 pagi udah tidur sampai jam 1 siang. Jadi sorenya dia gak tidur, ini baru tidur jam 6 baru tidur guys. Oke guys, kita makan dulu sambil ngeteh anget. Dadah.